rekan-rekan, siang ini kita melaksanakan press release terkait kejadian tawuran yang melibatkan anak pelajar yang menimbulkan korban meninggal dunia dan luka berat, ya, dengan inisial M Nur dan AD, ya, korban yang meninggal atas nama MN, ya, kemudian korban luka AD. Kita tangkap 5 pelaku. Gengsi antar sekolah, ya, maaf, gengsi antar sekolah, kemudian juga gengsi pribadi. Dia mencanangkan dirinya sebagai seorang jagoan lah. Dan ini sudah berulang-ulang nih ke 5 pelaku yang kita tangkap nih. Dulu pernah juga. Tentu saja kita prihatin atas peristiwa yang terus menimpa anak-anak kita. Kekerasan antar anak dan remaja tentu saja bukan hal yang sederhana, karena kekerasan yang mereka lakukan biasanya tidak berbasis pada motivasi-motivasi material. Kekerasan dilakukan oleh remaja maupun anak biasanya didorong oleh kekerasan berbasis simbolik atau identitas. Mengapa? Karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak yang menjadi korban dari sistem yang tidak berpihak pada mereka. Dari sistem pendidikan baik di rumah, di lingkungan, maupun sekolah yang sangat eksklusif. Artinya apa? Sekolah, rumah, maupun lingkungan sosial hanya memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap anak-anak yang dinilai mampu memenuhi kriteria-kriteria umum. Yaitu apa? Kriteria yang biasanya berbasis kecerdasan dan kemampuan intelektual. Sedangkan tidak semua anak kemudian terlahir untuk memiliki kemampuan intelektual, tapi lebih banyak anak-anak yang sebenarnya juga memiliki berbagai kemampuan yang sayangnya di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sosial tidak diberikan ruang untuk bisa secara bebas dan merdeka mengekspresikannya, juga mengembangkan bakat dan minat mereka. Akhirnya, sebagian anak kemudian terpaksa berada di jalanan untuk mencari panggung-panggung bawah tanah atau underground agar mereka secara pribadi merasa memiliki jati diri. Harus membiasakan untuk menghormati, menghargai, dan tentu saja mengapresiasi anak-anak kita apapun kemampuan yang mereka miliki, apapun minat mereka, sehingga mereka merasa disayang, dipeluk oleh lingkungannya, sehingga mereka tidak memerlukan jalanan untuk menampung mereka ataupun mengekspresikan dan menunjukkan siapa diri mereka.